Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Para pemirsa Good Money ID, para saimin dan saimat dimanapun Anda berada, semoga tetap kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara Meretas Hati. Semoga hati kita semakin lunak dan kita bisa menerima kebenaran dengan sebenar-benarnya. Pemirsa, ada Nabi Sulaiman, raja sekaligus nabi. Ada para nabi-nabi lainnya seperti Nabi Yusuf, jago dalam bidang manajemen. Belum lagi nabi sebagai pedagang Nabi Muhammad, belum lagi para sahabat. Ternyata kalau mau digali seluas-luasnya, ekonomi Islam itu jauh lebih dulu daripada yang lain. Dan ini terbukti, lihat. Misalkan, dalam konsep manajemen, usaha bidang pasti tidak bisa sendiri. Membutuhkan mitra, relasi, pelanggan, dan lain sebagainya. Tidak ada usaha dengan sendiri. Tidak ada berjualan dengan sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Dalam dunia usaha, kita harus menjaga pelanggan. Menjalin hubungan dengan baik. Membangun relasi yang baik. Atau kita kenal yang akrab di telinga kita dengan CRM. Customer Relationship Management. Bagaimana kita diajarkan untuk menjaga pelanggan kita. Atau kita bermitra, bagaimana kita bermitra yang baik. Sama-sama untung, bermitra. Nah, ini kan disebut dengan relasi. Kehilangan pelanggan, satu pelanggan sekalipun, walaupun kita sudah banyak pelanggan, satu adalah kerugian. Nah, ini kan konsep Islam sebenarnya. Apa dalam Islam disebut dengan silaturahmi? Nabi sudah dari dahulu sudah mengatakan ini. Man arada ayub satolahu fi rizkihi. Siapa yang kepingin rizkinya itu dilipat gandakan, dibetangkan oleh Allah. Wa ayun sa'alahu fi atharihi. Dan kalau kepingin umurnya diperpanjang, falyasil rahimahu. Dalam ayat lain, falyattaqillaha, bertakwalah dia, walyasil rahimahu. Dan hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Ayo, mudahnya adalah ketika kita bersilaturahmi kepada orang, otomatis orang lain akan tahu kita siapa. Ada bercandaan, kalau kita main ke rumah sesekali, kemudian kita menawarkan produk, kan dibilang ada maunya. Tapi kalau sebelumnya kita sudah rutin menjaga hubungan baik dengan pelanggan kita, dengan saudara kita, maka Abdurrahman bin Auf itu salah satunya dikembangkan adalah silaturahmi. Kepada orang lain, tetangganya dia silaturahmi, disebut dengan silaturahim. Dia disebut dengan sedekah. Tapi dengan saudara kandungnya, saudara sesusuannya, dan saudara-saudara lainnya, dia silaturahmi sekaligus sedekah. Tiap kali dia datang, dia pasti membawa uang. Untuk apa? Untuk diberikan sebagai sedekah. Silaturahmi. Bahkan di dalam Islam dikenal, ketika ayah kita, orang tua kita, kakek kita adalah pebisnis, pengusaha, otomatis dia punya relasi, dia punya mitra. Apa kata Nabi? Hendaklah kita ini, anaknya ini, inna abarral bir, sesungguhnya yang paling baik dari semua kebaikan. Ini sudah abar bir lagi, yang paling baik dari kebaikan. Apa? Silatul walad. Silatul walad. Seorang anak menyambung. Apa yang disambung? Wuda abihi. Pertemanan, rekanan, relasi orang tuanya, ayahnya, bapaknya, kakeknya. Tidak terputus. Lagi-lagi konsep silaturahmi membawa kita kepada rizki yang banyak. Man arada ayub satolahu fi rizki. Siapapun yang kepingin rizkinya itu dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, maka hendaklah dia mempererat tali silaturahmi. Dalam ayat Allah kemudian berfirman, awalam yaro annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Bukankah kalian semua mereka melihat Allah itu membentangkan rizkinya dari arah manapun itu. Wa yaqdir, dan Allah menentukan siapa yang akan diberikan.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sebagai ayat tanda-tanda orang yang beriman. Ayo kita bangun malam tahajud, doa meminta kesuksesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selepas kemudian matahari membumbung tinggi, kita melakukan sholat duha. Pasti yang dipinta adalah rizki. Padahal doa itu tidak harus dengan rizki. Tapi lihat doa di dalam sholat duha. Allahumma inna duha duha'uka. Masa duha ini adalah milik Allah. Wal baha'a baha'uka. Wal jamala jamaluka. Wal quwata quwatika. Kekuatan kita serahkan kepada Allah. Wal qudrata qudratuka. Allah yang maha takdir memiliki takdir. Wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama. Kalau rizki kita itu ada di langit, turunkan. Di bawah, di tanah, keluarkan. Pemirsa, nasib kita, kitalah yang merubah. Allah yang maha berkehendak. Caranya dengan apa? Berusaha. Dan terakhir, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan Allah turunkan rahmat satu kaum yang di dalamnya ada orang yang mau memutuskan tali silaturahim. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.